Pesan apa ya maksudnya? Maksud apa? Oh, nah, yang namanya olahraga. Oh, seru banget, seru kan banget. Saya kalau ada bocah-bocah saya mau. Kalau sama yang bapak-bapak sih kan malu ya, sungkan. Kalau ada anak-anak mudanya saya berani. Tapi gitu, biasanya Tete sendiri yang ngawalin kayak ke teman-teman bocah-bocah atau teman-teman yang ngajakin Tete? Enggak, itu makanya saya ngomong, kan saya ada grup juga sama anak-anak. Oh, ada grup juga. Kalau bukan gara-gara lu pada deh, Tete gak bakalan berhenti, gak bakalan turun. Terus main beduk, penasaran pengen banget nyobain main beduk. Kayak gimana sih kalau lagi rame-rame begitu, seru. Nungguin pada masang petasan, rame deh pokoknya. Seru deh, kampung kita kampung gue doang yang begini. Dikis ikutan gak gue? Dikis nonton. Nonton semua saudara juga yang tinggal-tinggal deket sini pada ngumpul. Nostalgia gak tuh yang masih ngelihat deh, kayak kayak itu tuh masa-masa dulu, masih kecil gitu tuh. Kalau dulu malah kecil kita gak terlalu aktif gitu. Paling gitu aja, masang kembang api gitu. Sekarang pas udah punya anak baru kita sering ngajak mereka keluar. Seru deh jalanan sampai pada macet terus. Ngapain dia tuh macet dalam kampung gue. Gara-gara Bu Ayu. Ya, gue diri aja di pinggir jalan gitu. Liatin jalanan, orang-orang pada naik mobil. Oh, ting-ting, ya, hati-hati. Seru aja sih, maksudnya ikut meramaikan takbiran bareng sama warga. Karena kan kebetulan beduk kan di depan Pedati, itu RT 5. Kalau kita kan ini RT 6, jadi emang udah klop, udah kompak lah RT 6 lagi. Bu Ayu berarti Ramadan lebaran depan berharap banget sih sudah punya gandengan lah ya. Kalau ntar saya punya gandengan ya jangan, nggak bisa ngumpul gitu kan, maksudnya kan belum tentu kan, pasti kan yeah, udah fokus sama keluarga kita aja ya. Tapi kalau misalnya dapat jodoh yang terbaik ya alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.